Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini nak tunjukkan cara-cara kalau kita nak beli buku dari luar negara. Saya menggunakan Shopee. Rupanya ada banyak juga buku di Shopee. Dulu waktu belajar di sana dulu nak beli, tak sempat. Bukan tak sempat, duit tak ada. Buku tebal. Ini dia, belum dibuka lagi. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sekarang ini kita banyak bahan bacaan yang ditulis oleh orang Indonesia. Jadi kita dalami lagi. Walaupun sudah pandai, semalam saya tulis cuplikan, video cuplikan. Dan ada yang bertanya, apa itu cuplikan? Jadi buku ini dibeli pada 7 hari bulan. Dan hari ini 14 hari bulan sampai. Jadi ambil masa 8 hari untuk sampai. Kita buka. Ui, tebalnya. Tebal. Nah, ini dia ya. Ini dia. KBBI. Apa dia? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wah, kitab ni, kitab tebal. Dan mari kita tengok apakah salah satunya. Dulu kita buat skripsi ataupun di sini namanya tesis. Tapi skripsi itu adalah tahap tahap ijazah pertama. Ijazah pertama bukan master. Di sana kalau belajar di Indonesia walaupun ijazah pertama sudah pun kena buat skripsi. Jadi kita merujuk pada buku inilah salah satunya. Dan satu lagi saya merujuk kitab Lisanul Arabi. Ada berjilid-jilid. Lisanul Arab, lidah orang Arab. Apakah maksud contoh zikir? Bagi orang Arab tu apa maksud zikir? Zikir bermakna lafzi, dengan makna lafaz sebut, dengan makna satu lagi. Okey, ini kamus besar. Jadi harga dia RM100. Dan dipus ke sini seberat ini berapa kilo ni? Hanya RM14 sahaja. Jadi RM114, tidak mahal ya. Kalau kita pos satu ini saja ke Indonesia ni RM50 satu pisau seberat ini. Ini berat ini. Jadi kita tengok apakah. Oh, ini edisi kelima ini. Saya beli edisi keempat. Cuba tengok mesin telefon. Kalau tak salah saya, yang saya order itu edisi keempat. Sebentar ya, kita tengok. Iya, yang di Shopee itu edisi keempat. Dan saya beli, tapi yang sampai ini edisi yang kelima. Artinya yang lebih up to date. Okay, kita tengok salah satu ya. Dia tebal dan tulisannya halus. Artinya isinya banyak. Banyak sekali. Saya buka secara rawak. Salah satunya apa dia, kita ambil contoh. Tulisan dia kurang terang sangatlah. Hafiz penghafal Al-Quran. Hafizah, hafiz wanita. Itu biasa tu. Habitus, badan, perawatan. Habitat, tempat tinggal khas. Kita cari yang agak aneh-aneh sikit. Hipotensi, tekanan darah rendah. Kalau hipotesa, apa dia? Hipotesa, hipotermia. Keadaan suhu badan yang turun di bawah 35 darjah Celsius. Ada lagi hipo. Itulah, dia kurang terang warna dia. Bentar ya. Kemudian kita cari lagi bahasa-bahasa yang agak aneh sikit. Impotensi, ada impotensi sini. Ini internal, interupsi. Apa itu interupsi? Interupsi adalah penyelaan atau pemotongan. Jadi tengah-tengah adanya, cuba jawab telefon ni. Tengah-tengah adanya pembicaraan antara penyampai, contoh di forum-forum
Jadi pembawa acara ini akan bagi tahu interupsi, interupsi. Artinya potong sekejap, interupsi. Potong sekejap, ada pertanyaan, ada soalan. Ada panggilan nak buka tak boleh. Tak tangan jari pun tak boleh, tak kunci sudah. Baru masuk. Ada panggilan. Assalamualaikum. Mana?